Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Rifa Rahman. Oke, pada kali ini kita lagi ada di Danau Tamiang. Jadi Danau Tamiang ini udah banyak banget perubahannya. Jadi langsung aja kita lihat dari atas. Oke, bisa dilihat nih. Airnya bening banget ya. Kita lihat di sini. Oke, kita arahkan kamera ke arah jembatan ya. Nah, ini ada keramba-keramba. Itu ada orang jalan ya di kerambanya ya. Jadi ini sekitar jam 5 sore guys. Oke, ini dia jembatan Tamiangnya. Kita lihat ke depan. Jadi di depan ini sedang ada pembangunan kayaknya. Pembangunan dari fasilitas wisata Danau Tamiang ini. Di sini ada yang baru adalah gazebo-gazebonya ini sama tulisan dari Danau Tamiang ini yang di bawah nih ya. Itu di depannya ada tulisan Danau Tamiangnya. Oke, kita puterin. Oh, baru tahu ini jalan ke sini ini bisa nembus ke jembatan juga ya. Nah, ini bagian depannya ya, pintu masuknya. Jadi di depan sana deket pinus-pinus kecil itu ada tulisan Danau Tamiang juga. Untuk kalian yang dekat dengan objek wisata ini, kalian harus datang nih ke sini nih. Nah, bisa dilihat tuh ada tulisan Danau Tamiangnya ya. Kita zoom. Jadi terakhir kali saya ke sini ini belum ada tulisan ini. Nah, Danau Tamiang. Desa Mandikapau Barat. Oke, itu ada yang lagi pakai kapal tuh ya. Oke, kita datengin guys. Ini anginnya cukup kenceng banget ini. Itu kebakaran hutan atau apa ya di sana ya? Ada asap. Oke, ini kapalnya. Kita ikutin. Kita lihat mau kemana kapalnya. Kapal apa jukung ini ya?
Oke, kita zoom. Oh, ini berdua nih kayaknya nih naik kapalnya nih. Iya benar berdua ya. Oh, mau ke ujung sini nih, mau menepi dan akhirnya sebentar lagi sampai. Ini serem juga ya. Kapalnya kecil banget. Nah, sampai. Oke, kita balik lagi ke danaunya. Oke, Danau Tamiang ini emang keren banget pemandangannya ya. Sungainya juga bersih. Kita zoom. Nah, bisa dilihat ini yang di ujung ini gazebo-gazebo itu di atas air ya. Jadi kalau kita mau ke situ itu harus pakai rakit dari bambu. Jadi kita nggak bisa ke situ dengan jalan kaki. Nah, bisa kalian lihat itu ada rakitnya tuh di depan yang rumah warna merah ya. Nah, ini tadinya di yang love-love ini kayaknya kalau saya nggak salah inget ini kayak gazebo gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini wahana airnya nih yang kayak bebek-bebek buat kita keliling-keliling di Danau Tamiang ya. Nah, ini dia rakitnya. Bisa kalian lihat tuh di pohon ya. Oke, ini udah sore banget, guys. Waktunya kita balik. Semoga kalian yang belum sempat ke sini mendapatkan informasi dengan adanya video ini. Oke. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.